Berikut ini cara untuk memblokir notifikasi Chrome. Jadi kalau kalian yang merasa ada terus sebuah situs mengirim notifikasi seperti ini, kadang ada jebakan virus, jadi kalian harus hati-hati, jangan sembarang klik. Jadi ini penyebabnya itu gara-gara kalau kalian lagi browsing seperti ini, itu kan sering ada iklan pop-up muncul untuk mengizinkan notifikasi. Jadi kalau kalian browsing, jangan sampai kalian izinkan kalau ada notifikasi. Karena kalau kita izinkan, dia akan tetap bisa mengirim notifikasi ke depannya, terus-menerus setiap hari. Nah, untuk cara mengatasinya itu cukup mudah. Kalian bisa lakukan berbagai cara. Pertama seperti ini. Nah, pertama kalian bisa tekan lama yang namanya icon Google Chrome-nya. Kemudian pilih info OPL atau icon i dalam lingkaran ini, kalian pilih info aplikasi. Kemudian cari pemberitahuan atau notifikasi yang ini. Klik ke bawah, nah ini daftar situs yang sering ngirim notifikasi. Jadi kalian matikan saja. Seperti ini. Kemudian kalau cara ini tidak bisa, kalian bisa gunakan cara kedua, yaitu dengan cara seperti ini, tekan lama. Nah, pilih nonaktifkan notifikasi, tapi semua notifikasi akan hilang. Cara selanjutnya seperti ini, kalian bisa buka Google Chrome. Pilih icon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, kemudian pilih bagian setelan, pilih bagian notifikasi yang ini. Kemudian di bagian notifikasi ini gulir ke bawah. Nah, yang ini ada situs-situs yang mengirim notifikasi. Silakan dimatikan. Atau cara lain seperti ini, supaya kedepannya tidak ada notifikasi muncul. Sebenarnya cara dua tadi itu juga sama, tapi ini ada cara ketiga. Pilih setelan situs, dari setelan, pilih notifikasi. Nah, ya seperti ini di bagian diizinkan, pilih. Ini dimatikan. Nah, seperti ini. Atau supaya sebuah situs tidak ada pertanyaan apakah kita ingin mengaktifkan notifikasi, ini dimatikan. Nanti kedepannya kalau kita browsing di situs yang banyak iklan, dia tidak akan dapat menawarkan opsi apakah ingin mengirim notifikasi atau tidak. Jadi intinya kalau kalian browsing, jangan pilih izinkan kalau ada pop-up untuk mengizinkan notifikasi, karena sangat mengganggu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.